Maka di dalam kerja pastoral dan mulai lepas 2019 ini, sekarang di unit bagian Formatio, rumpun bidang Formatio, ada namanya pastoral difabel. Itu bagian dari Formatio Kristiana, pembentukan karakter Kristiani bagi umat. Persekutuan atau paguyuban Ekaristi Tunarungu Surabaya, lalu oleh mereka disingkat Petrus. Bayangkan teman-teman, mereka ini kalau Ekaristi rindu sebenarnya apa yang diomongkan romonya. Mereka setiap minggu ke gereja tapi tidak pernah tahu apa yang diomongkan romonya. Demikian juga ketika mereka akan baptis, akan komuni pertama, akan krisma, akan menikah, tidak pernah mendapatkan pendampingan, padahal setiap umat mempunyai hak untuk disuburkan imannya toh. Jawabnya kan ngomongnya kan tidak dengar, lalu bagaimana cara komunikasinya? Terima kasih om. Mar dari Korea. Mar dari Korea. Orang mar Korea. Anak yang dengan orang. Satu orang. Ya orang Tuhan daun ember. Anak yang daun rambut. Dia merindukan bahwa nanti di kehidupan Surabaya seperti di Korea. Jadi ada romo yang tunarungu memang. Jadi romo itu dia tunarungu. Terima kasih. Petrus itu berkunjung ke sini supaya mereka pun juga ikut bangga dan mencintai kalian. Karena di sini toh sekolahannya calonnya romo-romo.